Pas lagi asik ngegosip, lidah wanita ini tiba-tiba bengkak dong sampai jadi gede banget. Panik kan, temennya langsung nelfon petugas penyelamat. Padahal katanya mereka tuh cuma ngobrol-ngobrol biasa di kafe. Tapi tiba-tiba lidah wanita ini bengkak. Masalahnya lidahnya jadi nutupin mulut kan nih. Wanita itu mulai kejang-kejang, pucet, bahkan sampai pingsan. Si petugas penyelamat ngecek, ternyata memang ada gejala penyakit yang nunjukin pembengkakan pada wajah yang disebabin karena stres. Wanita ini udah gak bisa nafas guys. Si petugas nyuruh temennya buat ngambil sedotan sama sendok, dan dibantu sama orang lain juga nih, lidah wanita itu ditekan pakai sendok supaya sedotannya bisa dimasukin. Masalahnya digoyang-goyang juga wanita itu masih gak ada respon guys. Si petugas ngasih instruksi supaya pipi wanita itu dicubit, dan bener aja dia akhirnya sadar lagi. Beruntung petugas penyelamat udah sampai, dan wanita itu akhirnya bisa dibawa untuk dirawat ke rumah sakit.